Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan yang menjadi bagian perenungan daripada Vital Spirituality, bagian daripada khotbah seri saya tentang The Discipleship Journey. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini, perenungan firman Tuhan pagi ini, tentunya sudah sering kali kita dengar. Bahwa saudaraku pada waktu itu Nabi Samuel sedang mencari saudaraku seorang raja yang akan diurapi untuk menjadi raja berikutnya di Israel. Lalu Samuel saudaraku disuruh Tuhan pergi ke rumah Isai. Anak Isai satu persatu diperhadapkannya, tetap Tuhan tidak berkenan dan Tuhan tidak meneguhkannya. Sampai saudaraku dipanggillah Daud, anak yang kecil sebagai gembala domba saudaraku. Masih muda, perawakannya juga masih kecil, mukanya masih kemerah-merahan. Lalu Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, ya inilah orang yang aku kehendaki dan aku tetapkan sebagai Raja Israel, sebagai pemimpin berikutnya. Saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita, Tuhan tidak memandang paras, Tuhan tidak memandang perawakan yang tinggi. Samuel sebagai nabi bisa terkecoh melihat penampilan luar, melihat outward looking, lewat penampakan, lewat penampilan, lewat saudaraku paras yang hebat, yang elok. Tetapi Tuhan tidak melihat itu semua. Tuhan melihat hati kita. Itu sebabnya kalau kita punya hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, hati yang just simple and humble before God, saya percaya kualitas seperti itu yang Tuhan cari dan Tuhan kehendaki. Stay strong and stay blessed. Tuhan memberkati.